Mas Saya juga suster. perkenalkan, saya Suster Junita. Di sini saya shift siang dari jam 2 sampai jam 8 malam. Boleh saya menjadi namanya? Sebutkan nama dan tempat yang lahir. Nama saya Andi, asal Kebun Jeju dan lahir 15 April 1990. Ya benar ya mas, bagaimana mas keadaan hari ini? Kurang baik suster, karena saya batuk cukup hampir sehari belum keluar rumah. Oh iya mas, di sini saya akan membantu mas agar kayaknya bisa keluar ya mas. Nanti saya kalau menginstruksikan mas untuk melakukan apa, nanti mas bisa melakukannya ya. Terus nanti saya akan bantu. Mas tidak perlu khawatir karena nanti saya akan melakukannya di atas malibur. Ya sebelum saya melakukan tindakan, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Ya saya mulai ya. Baik, suster. Ini taruh atas ya. Ini mas. Terus. Posisi kedua ya mas. Mas, ini posisi yang ketiga ya. Biasanya bisa bergerak, nanti saya akan. Maka posisinya apa mas? Posisi yang keempat ya mas. Mas bisa angkat kepalanya. Ya, tuh. Agak bergerak dikit mas. Yang tangannya apa mas? Ini posisi yang kelima ya mas. Terus bisa duduk, segera duduk. Sebenarnya saya perlukan ya mas. Apakah nyaman mas posisinya? Posisi yang keenam ya mas. Ini posisi yang ketujuh ya mas. Posisi saya ambil bentarnya. Angkat kakinya ya mas.
bisa miring. Posisinya nyaman mas? Ini posisi yang kedelapan ya mas? Saya ambil kantornya. Kakinya saya kasih kantor ya mas? Ya sudah. Bisa miring keadaan kakinya lurus? Apakah posisinya nyaman mas? Nyaman suster. Selanjutnya saya akan membantu mas untuk melatih mas dada efektif ya. Melatih mas bilang kalau sebenarnya kalau dada mas susah untuk keluar. Ini tujuannya ya agar masnya bisa terlepas dengan lancar ya. Terus paru-parunya juga tidak terlalu dahnya. Bisa dimulai ya mas. Mas bisa tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, 4, 5 terus kan. Yang kedua, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5 terus kan. Ini yang terakhir ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5 terus kan. Ya sudah cukup. Mas bisa masukkan dulu dalam antrenya ya. Ini saya akan menepuk ya mas. Nanti kalau sakit bilang. Ini yang baik ya mas. Mas bisa dipenuhi sedikit. Nanti tarik nafas dari mulut secara cepat ya. Terus nanti langsung dibacokkan. Bisa dimulai? Bisa dimulai. Ya. Sudah ya mas. Ini saya sudah selesai ya mas. Saya akan kembali ke kamar perawat. Nanti kalau mas ada keperluan bisa memanjat kamar di sebelah kanan mas. Kalau gak menurut keluarga untuk ke kamar perawat, nanti saya akan ke sini. Sebelum saya pergi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah, sudah. Sudah. Selamat siang ya mas. Selamat siang.